Yo, what's up guys? Hari ni kita akan pergi ke restoran MF Kitchen dan kita akan makan makanan western. Yes. MF Kitchen ni terletak di Pantai Redang, berdekatan dengan Pantai Redang. Basically jalan nak masuk ke Pantai Redang tu. Aku nak makan kat sini. Dia makanan dia sedap juga dan harga pun okey lah. Okay, jom kita pergi. Okay, ni restoran dia. Sikit je. Ada lebih kurang 7-8 meja. Yep. Okay, ni ialah air Nescafe or ice. Simple eh. Tak ada susu. Nescafe dengan gula eh. Oh my. Manis eh. Dia tak kacau dulu eh. Payah nak kacau kalau dia buat cup gini. Tak ada ruang nak kacau lagi. Kasih. Kita ada spaghetti. Spaghetti bolognese basically. Spaghetti meatball. Ada sauce meatball dia. Ada steak. Besar juga steak eh. Sejengkal. Tebal pun tebal juga lah. 1.5 cm. Kau tengok orang tebal lah. Sedikit french fries. Ada jagung sikit. Satu slice. Okey lah juga. Ada coleslaw. Salad dengan cherry tomato. Sauce untuk steak dan sauce untuk french fries. Nice. Harganya rasanya nanti dalam RM25 hingga RM30 satu plate. Baiklah, kita makan dulu. Okey, sedap. Ini buat spaghetti dia sedap. Dia punya sos dia ada minced meat eh. Bukan sos kosong lah, dia ada daging hancur. Lepas tu dia tabur sekali dengan Parmesan cheese kat atas eh. Kena lah. Parmesan cheese dia macam umami sikit bila dia kena dengan daging dan sos yang masam. Dia cancel out each other, so dia smooth rasanya. Okay, dah siap makan. Semuanya okay. Spaghetti sedap. Sos dia sedap. Meatball dia sedap. Sos dia tu sangat sedap. Sebab dia ada minced meat kat situ dengan cheese parmesan. Steak dia buat dari medium rare. So dalamnya merah sikit. So, tapi daging boleh makan je tu. Tak ada masalah. Steak sedap cara dia masak okey. Cuma sos black pepper yang dia bagi kat steak tadi kurang lah. Dia macam lebih butter sangat lah. So itulah nak complain. Dia punya apa nama benda tu, coleslaw dia okey. Apa lagi, french fries basic okey lah.
Sos french fries pun okey. Overall untuk dish yang ni, spaghetti beef steak, saya bagi 45 bintang. Sebab dia punya sos steak ni tak kena lah. Yeah.